serep. Tahu enggak? Kalau host serep, gua tuh punya nama opening, lu buka. Lu ngapain lu asik-asik mainan handphone? Ye. Ebo deh. Ebo ya, Wak. Masuk. Opening, kok main handphone sih? Bukannya gitu, gue lagi ketagihan nih main aplikasi Hypestar. Tuh lucu kan? Oh! Ternyata manis, Gading itu main Hypestar juga. Iya, di sini kan menghibur banget nih, bisa lihat video-video lucu. Udah gitu yang keren-keren, nanti kalau misalnya kita upload video kita, terus dilihat semua orang, kita juga bisa dapet duit dan makin terkenal. Ya ampun, Ding, kesian. Jadi lo main gitu tuh biar terkenal, ha? Nih, lo lihat dong, gue juga punya, nih. Tunggang, kemana sih balikinnya, Eke? Tuh, gue juga punya, dan lo harus lihat nih, Shay. Flame gua berapa? Halo. Halo. Lihat flame gua sekarang $55.15. Jadi, tunggu dulu. Manis pokoknya yang ada di rumah, jangan lupa untuk follow aku ya. @Ivan_Gunawan, jangan lupa. Terus udah gitu kasih flame yang banyak, karena memang aku awal bulan ini lagi butuh banget duit, ya kan? Terus. Terus, yeah. Kalau misalnya untuk manis yang ada di rumah, kita punya dapetin uang dan iPhone 8, iPhone 8. Kenapa? Berapa? Berapa? 55. Gue harus keras ngomongnya. $55.15. Harus gitu. Lo lihat nih, gue udah dapet berapa dolar, flame gue. Baca yang kencang. $160.03. Lo mau gak gue kasih tiganya? Hah? Kok bisa $160, Wak? Ya beda lah, anak R.M. Martin, Wak. Jadi... Dan... Ini tuh uang yang tercantum di film ini. Ini bisa diuangkan beneran. Jadi gak bohong ya? Gak bohong, ini bisa diuangin langsung. Wah, cucok. Kasih tahu dong, Ding. Gimana caranya biar manis yang ada di rumah langsung upload. Tunggu dong. Biar lucu, masih suasana liburan. Wah. Santa Claus. Yes. Hai, kok ada di TV, Ding, kita, Ding? Ya, itu namanya teknologi, bro. Tapi ini nih, caranya ya. Teman-teman sekarang mendingan yang pada pegang handphone ya, aplikasinya download aja sekarang ya. Yes. Di Apple Store atau di Google Play. Terus bikin video 15 detik sambil pakai stiker-stiker lucu ya. Terus aplikasi Hypestar ini ada fitur flame-nya. Flame betul. Itu yang tadi tuh kayak dapat duit digital ya. Ya. Tiap kali kita upload video dan disukai orang, kita akan dapat flame. Nah, flame ini nanti bisa diuangkan. Makanya manis yang di rumah juga harus download ya. Silakan di-download gitu. Ya ampun, sekarang kita pakai, coba ganti sekarang pakai stiker brownies dong. Oh. Ini. Nah. Ini stiker brownies. Jadi stiker brownies nih. Iya, filternya tuh lucu banget. Nih lihat ya, coba Gading. Ya ampun, Gading di sini lebih cakep dari aslinya loh, Ding. Iya kan? Mau tahu enggak sih? Mau tahu enggak sih kenapa muka Mas Gading lebih cakep kalau misalnya kita lihat di Hypestar? Karena di Hypestar ini kita punya filter, Mas. Jadi bukan Mas tuh pori-pori wajahnya tuh bisa langsung hilang semua. Jadi gak perlu perawatan-perawatan. Jadi fans-fans lo bisa ketipu semua karena muka lo mulus. Ya, udah. Selesai urusannya. Ya, makanya cepetan manis yang ada di rumah cepetan download, upload. Terus kasih judul, ya. Judulnya Hypestar X Brownies. Kalian nanti kalian punya kesempatan untuk dapetin iPhone 8. Halo, ya. Apalagi sekarang ini kan momen-momen liburan, ya. Yeah. Kan? Silakan abadikan momen-momen liburan teman-teman semuanya, pokoknya yang ada di rumah, ya. Oke, dan promo ini didapetinnya mulai tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 20... Berapa ya? Gue lupa deh. Tanggal 18 ya? 19 22. Januari. Jadi kurang-kurangin. 5 Desember. 5 Desember sampai tanggal 22 Januari. Tuh, ditungguin videonya. Oke. Okay. Thank you, Hypestar. Tunggu deh. Lihat.
Jelong, cakep. Kalau cakep tambah cakep. Makanya kalau mau cakep di foto, download aja. Murah kok di situ daripada suntik sini ke dokter. Mahal banget. Gue lagi takut deh. Kenapa? Kontrak gue sama dokter Februari habis. Tuh. Jadi, Alemong deh. Kalau kayak nggak diperpanjang kontrak, muka kayak jelong. Hai. Eh, kalian nanti pada download juga ya, seru loh. Okay. Apalagi kan kamu suka banget nyanyi, ya kan? Itu kamu bisa bikin video. Bisa bikin video. Lucu banget. Reza, kamu Reza mulanya dari YouTuber apa dari apa sih? Awalnya nyanyi dulu justru ngeband dari SMA ngeband terus habis itu sampai 2012 tuh bikin band reguler gitu-gitu kafe-kafe. Kafe mana biasanya? Gua enggak pernah ketemu sih, aku suka nongkrong di kafe loh. Oh, anak gaul. Kalau mau ngeliat bandnya masuk ke dalam, lu kan nongkrongnya di luar, Pak. Berarti awalnya dari nyanyi, bikin band, terus? Band, terus habis itu sampai di 2012 diajakin casting sama Mas Anung. Oke. Gitu. Jadi itu pertama kalinya acting, film pertama, dapetin perannya pun juga peran yang gede. Wow. Apa judulnya? Yang apa sih filmnya Mas Anung? Cinta Tapi Beda. Cinta Tapi Beda, ya. Di situ kamu berperan sebagai Cinta apa? Cinta Tapi Sama. Sama-sama hoax. Sama-sama lurusin. Biasa aja. Sama-sama cinta maksudnya. Tapi aku boleh sama-sama cinta. Tapi gue boleh ngomong sesuatu gak sih? Boleh. Kamu kayaknya happy di hari ini dari Brownies ya? Iya. Tapi Reza Nangin harus jaga pola makan banget. Ya, harus jaga pola tidur, harus jaga pola istirahat. Kalau enggak, bentuknya kayak begitu tuh. Sama persis. Soalnya... Lo tau kenapa bentuk gue begini? Kenapa? Karena kalau gue udah mulai kempes, gue tambah nangin. Akhirnya lo masuk ke dunia seni peran. Akhirnya. Main YouTube itu mulai tahun berapa? 2012 juga. Jadi abis film, terus diajakin sama teman-teman kita bikin YouTube bareng. Video pertama itu kita bikin short movie gitu awalnya. Wow. Hey, gue juga lagi mau bikin YouTube. Apa? Nama YouTube gue 5 menit, 5 minutes with Igun. 5 minutes with Igun? Iya. Tentang apa, Tiot? Tutorial atau apa? Gue segala macam pokoknya. Asik. Pokoknya gue nyari duit di YouTube nanti. Bisa. Apa aja lumat lah ya. Ada gue empat pokoknya halal. Yang penting halal, Shay. Masih muda mau juga. Mau apa lagi, Shay, hidup ini ya kan? Sekarang. Kita lihat dulu video Reza ya. Kita lihat dulu videonya Reza. Bel berbunyi pagi-pagi, masih ngantuk, ku tutup mataku lagi. Ku teringat harus cepat, janji buat KTP di lurah terdekat. Dari ranjang ku langsung melompat, ku siap secepat kilat. Namun terhentak ketika ku melihat ratusan orang di jalan. Proses yang apa ya, dinikmati. Dinikmati. Bukan langsung mikirin hasil. Belum apa-apa duitnya lo.
Randy juga punya YouTube ya? Ada, nikmatin prosesnya, jalanin gitu. Otak kita kebangun karena sisi kreatif. Sekarang subscriber udah berapa? Sekarang 290-an lah. Wah, beneran lah. Tuh akhirnya udah jadi duit sekarang. Subscribe itu ya, subscribe. Di YouTube ya, subscribe. Gue baru mau mulai. Nah, lu ngerti gak cara pakai komputer? Kak. Tapi gue punya laptop loh. Oh iya? Gua tuh gak suka begitu-begituan, Wang. Tas mahal gua banyak. Oh. Ya. Gua sorry ya, 2018, gua tuh tema gue adalah teknologi. Jadi, gua mau say thank you sama Raffi Ahmad. Raffi yang beliin kamera buat gue. Kamera buat vlog YouTube gue. Raffi yang beliin. Oke. Okay. Gitu. Laptop? Laptop. Laptop ada yang beliin. Siapa? Dari... Ada. Masa gue sebut sama anak? Latihan. Bentar. Ini pokoknya untuk bikin YouTube. Jadi kata Ivan tadi udah cerita kamera. Dia beliin Raffi. Raffi. Sama gagangnya. Sama gagangnya. Laptop ada yang beliin juga. Ntar sampai kuota buat ngupload juga ada yang beliin. Jadi gue bakal gini nih. Coba lah Reza ajarin kita deh bikin ini YouTube prank. Laptop gue tipis deh gini. Jadi kalau masuk di tas gue, set nggak ganggu yang lain. Coba kita set ceritanya mau ngerjain ya, Oke oke. Ini prank ya berarti. Prank. Lo nggak bawa kamera lo? Enggak, apa bawa. Ya, di sini banyak kameranya. Enggak, lo bisa tayangin kita ini, ada ini, pakai ini aja, Daniel. Nah ini nih, nah kalau misalnya ini nge-vlog pegel namanya nih. Iya. Yeah. Karena berat ya, Wak. Nge-vlog dia yang pegel. Biasanya kan pakai kamera yang kecil-kecil. Celana kamu kenapa? Tadi di palak. Talita lu ganjan banget lo. Gila ya. Lu jangan pegang-pegang paha aja lo. Barangan. Lihat tuh, mama udah tuh. Pegang-pegang paha aja. Aku perhatian, kasihan, masuk angin. Celananya kenapa? Sempit. Coba ajarin aku dong mungkin selama ini aku salah tekniknya. Nih, ceritanya gini nih, ini ceritanya kameranya. Ini ceritanya kamera vlognya ya. Ya. Kalau misalnya pakai gagangnya berarti kira kurang lebih kayak gini. Ya. Ya. Oke guys, kalau misalnya YouTubers itu kan heboh. Lu atur, lo atur. Heboh gitu. Heboh apa? Ya. Heboh. Hari gitu ya. Sendiri. Oke, okay, what's up? Segitu. Kalau mau tahu nggak biar follower lo banyak, lo lagi vlog coba. Oh, nge-vlog nih. Artis masuk. Yes. Yo, artis what's up? Subscriber turun drastis. Yang ada nanti. Maksudnya ngapain? Ya, ngapain? Pokoknya di vlog lu dia ada artis. Oh. Di artisnya juga pilih-pilih. Iya dong. Enggak bisa. Kameranya mana? Lu liatin dulu caranya. Coba gua lihat. Oke. Nah, oke guys, what's up? Oke, hari ini gua pengen Gombang enggak sampai begitu ah. Kebanyakan begitu. Nih, masing-masing nanti punya karakter. Kampung, menurut gue enggak mau. Gua gini. Nih, coba pegang. Naikkan dong, pendek deh kameramennya. Bapak, jinjit banget, Pak. Gua gini. Oke. Hi guys. Gue lagi ada di trans nih. kalau promo YouTube gimana sih? Coba dia subscribe gitu terus apa? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe gitu biasanya. Coba. Yang kalau gue gitu kan? Coba. Sorry ya, gue episode pertama gue di Paris, sob.
mau bikin challenge. Gue mau bikin challenge waktu gue ada di Paris. Yes. Lo tau gue mau ngapain? Apa? Gue mau challenge teman-teman gue untuk ngelapin Menara Eiffel. Eh, Gading, udah ngerekam keren suasana Paris. Orang-orang bule bertebar di mana-mana. Pertanyaan cuma satu, bisa ngedit gak dia? Kamera lagi. Kan ada yang ngeditin kan, Wak. Lo ceritanya, lo cerita. Masa semuanya diduitin sih, Wak? Ya bayar lo. Lo cerita sekarang lagi di Paris, coba latihan dulu. Gue sih gak bisa hayal-hayal, mana pemandangannya jelong begini. Yaudah, Paris kan lagi di studio Brownies. Latihan. Hai, aku lagi di Paris, kota mode. Kota mode? Lo Bandung kali ya? Gak bisa, karena gak sesuai yang lagi di situ. Lagi di sini aja, lagi di Brownies. Jangan lupa subscribe, gitu-gitu. Enggak, lo lagi latihan, gue takut. Karena kan sebenarnya yang menarik dari vlog itu yang pertama itu personality dari YouTuber. Iya, personality gue bagus. Ya. Nah, yang kedua baru ntar pemandangan dan segala macamnya. Gue personality gue bagus, gue anak baik-baik, gue suci, masih perawan. Lo gak percaya? Gue percaya. Ayo, kalau lo gak percaya, lo cek aja, Shay. Lihat, Kak. Ada yang heboh banget. Udah, biarin penonton. Lo latihan situ. Enggak, udah jadi banyak latihan. Ah, gue gak bisa. Nama channel lo apa? 5 Minutes with Igun. 5 Minutes with Igun. Berarti ini kalau 5 Minutes with Igun berarti tadi bakalan nyanyi terus pakai sarung. Oh. 5 menit. Enggak. Gimana caranya pokoknya nih segala macam nanti ya vlog gue intinya fashion, ada makeup, beauty, makeup, ada tutorial apa segala macam traveling. Aku suka banget traveling terus gitu. Sama aku mau lebih mau ngebuka diri keunikan jati diri aku. Wow. Gua orang yang pertama yang akan subscribe, semenit kemudian gak bisa, unsubscribe. Gak bisa, lu gua blok. Ini sombong ya? Kalau orang mau sama gak bisa ngeblok orang, Pak. Bisa. Gua paling hobi di Instagram soalnya ngeblok orang. Udah balik. Udah, ngobrol. Yuk ngobrol, ini talk show loh, Shay. Ngobrol. Halo. Reza, kontennya apa aja, Zah? Selain video-video, itu mau parodi barusan? Di Kamel Project ada parodi, ada sketches, terus ada vlog. Jadi bedanya apa sih vlog sama itu? Kalau misalnya vlog itu kita ngomong, jadi kita pengen ngebahas, misalnya kita pengen ngebahas tentang satu hal, okay. Terus habis itu kita kupas permasalahannya, terus habis oh jadi ada tema ya? Ada tema okay. Ya. Vlognya guys, ingetin vlog tuh ada temanya. Ya, mereka udah ngerti lu ya, kita nggak bikin daily vlog karena kan ada juga yang daily vlog yang mereka dari bangun tidur apa segala macam. Kalau yang Gading itu sama Gempi itu namanya apa? Itu Go. Go itu gimana? Go vlog. Ya benar. Orang mau pinter dikatain go vlog. Lu mah aneh. Ya, ya itu vlog itu kayak daily. Ya. Nangis, Pak. Udah. Bukan anak gue ini. Tapi di dalam satu channel itu bisa beberapa konten gitu. Ya. Nah, kalau si Kamio ini lu salah satu foundernya atau lu terjun dari tengah perjalanan? Salah satunya lah. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu Martin sama Andri berdua. Oke. Okay. Habis itu gue jump in. Habis itu Yosi Project Pop. Sama Pak, Ibu. Anak kita nangis nih, Pak. Oh. Dia mah gak bisa liat anak band ya? Lu tiap anak band maunya masuk aja lu. Serius banget. Gue tuh sebenarnya gue juga groupies lu, tapi gue gak pernah show off aja. Band apa yang paling lo suka? Bukan band, apa? Pemain keyboard. Oke, kita masih punya bintang tamu lagi, Pan.
Kalau ini kan udah melalang buana. Yeah. Ini juga. Ini anak YouTube baru nih. Ini anak YouTube baru. Iya, yeah, gue punya laptop baru. Oke. Okay. Terus ada lagi nggak? Ada lagi bintang tamu. Oke. Okay. Ini juga baru memulai karirnya. Kita tanya-tanya sama dia ya. Ini okay. Dia Tazkia Namya. Main handphone ngapain main handphone? Hah? Main handphone. Gua ngecek tadi. Ngeliat apa? Editan gua udah kelar belum? Oh, editan. Wow. Kan lu belum bikin videonya. Lah udah. Ih, enggak dikit. Entar lo liatnya bukan yang orang yang minta video. Liatnya yang mana? Minta transfer. Kita bakal ngobrol sama Maju Ketiga, makanya jangan mana-mana tetap di Brodeur.